Sekarang kita pergi ke tajuk kebarangkalian satu. Apakah ini maksud dengan ruang sampel? Proses melakukan sesuatu aktiviti dan memerhatikan kesudahan yang berlaku disebut suatu uji kaji. Set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji itu disebut ruang sampel. Kesudahan yang tidak mungkin bagi suatu uji kaji. Kesudahan yang tidak mungkin. Contohnya kalau kita main dadu, nombor berapa yang tak mungkin? Nombor 7 lah. Sebab dalam dadu tu memang tak ada nombor 7. Ini contoh dia. Tulis ruang sampel bagi uji kaji lambungan sebiji dadu. Suatu nombor dipilih dari sebiji dadu yang dilambung sekali. Sekali je kita lambung dadu tu. Set kesudahan yang mungkin. Mungkin. Okay, kita dah belajar sebelum ni. Ini adalah bagaimana untuk menulis set. Yang mungkin. Mungkin 1. Mungkin 2. 3. 4. 5. 6. Okay. Daripada uji kaji di atas. Bila kita baling dadu tu dipanggil uji kaji juga. Nombor 7 tidak mungkin berlaku. Oleh itu, nombor 7 disebut sebagai kesudahan yang tidak mungkin. Mustahil kita akan dapat nombor 7. Okey, peristiwa. Subset kepada ruang sampel yang mana unsur-unsurnya memenuhi syarat-syarat tertentu. Peristiwa yang mungkin dan peristiwa yang tidak mungkin. Dua biji dadu dilambung. Tadi satu dadu, sekarang dua dadu. Lambung. Senaraikan kesudahan bagi setiap peristiwa yang berikut. Dan tentukan sama ada peristiwa itu adalah mungkin atau tidak. Kedua-dua dadu menunjukkan nombor yang sama. Okey, kalau kita tengok, kita boleh dapat 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 dan 6-6. Itu ruang sampel yang ada. Oleh sebab itu, A bukan set kosong. Maka peristiwa A ialah peristiwa yang mungkin. Memang akan mungkin lah. Kedua dadu menunjukkan nombor ganjil juga. Kita boleh baling. Sama ada kita boleh dapat 1-1, 1-3, 1-5, 3-1, 3-3, 3-5, 5-1, 5-3, 5-5. Oleh sebab itu, set B juga bukan set kosong. Dia adalah peristiwa yang mungkin. Okey, kita tengok. Dua dadu yang memberikan hasil tambahnya 6. Apa yang kita boleh dapat? 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1. Dan yang terakhir, dua dadu itu memberikan hasil tambah lebih daripada 12. Ini mustahil lah. Sebab satu dadu kita ada 6, satu dadu lagi kita ada 6. Bila campur maksimum 12. Jadi, yang D ini, set D ini, kita dapati adalah set kosong. Dia adalah peristiwa yang tidak mungkin berlaku. Kebarangkalian suatu peristiwa. Suatu uji kaji yang dilakukan dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Nisbah bilangan kali suatu peristiwa berlaku kepada jumlah bilangan cubaan itu. Okey, kita tengok contoh yang ini. Okey. Contoh dia, sebiji dadu dilambung sebanyak 600 kali. Banyak tu 600 kali. Keputusan yang didapati ditunjukkan dalam jadual di bawah. Ini jadual dia. Ini nombor adalah nombor pada dadu tu yang akan muncul. Berapa kali dia muncul? Di bawah ni. Contohnya nombor 1, 102 kali. Nombor 2, 100 kali. Okey. Kita ada nombor 2 akan muncul. Nombor 2 akan muncul. Ini bahagian nombor 2. Kita ada 100. Jadi, kita ada 100 daripada berapa jumlah kali kita baling itu. Jumlahnya di sini dah tulis 600 kali. Jadi, sini ada 600. Jadi, 100 per 600. Kita akan dapat 1/6. Nombor ganjil muncul. Nombor ganjil. Kalau kita tengok ni, dadu yang nombor ganjil adalah 1, 3, 5. Kita tengok 1 kita ada 102. Campur 3 kita ada 100. Dan 5 kita ada 98. Kita campurkan semuanya. Perkan dengan jumlah semua sekali adalah 600. Kita akan dapat, kita ada 300 per dengan 600 bila kita kecilkan. 3 kali 1, 3 kali 2, maknanya kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil yang adalah 1/2. C, kita ada nombor 5 atau 6. 5 atau 6.
Kita tengok kita ada 98 dengan 101. Jadi 98 campur 101 bahagi dengan 600. Kita akan dapat 199 daripada 600. Untuk di nombor negatif. Ha, ada ke dadu nombor negatif? Cuba tengok. Sini tak ada, dadu yang biasa pun tak ada. Jadi nombor negatif ada ke tak ada? Tak ada. Kosong daripada 600. Jadi kebarangkalian untuk nombor negatif muncul adalah kosong. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu set 11 kad nombor. Kita ada 11 kad nombor. Satu kad dipilih secara rawak. Kita akan pilih kad-kad ini. Cari kebarangkalian bahawa satu kad nombor perdana. Ha, kena tahu yang mana satu nombor perdana. Kita tengok mana nombor perdana. Satu. Satu bukan nombor perdana. Dua adalah nombor perdana. Lagi. Tiga adalah nombor perdana. Lagi. Lima nombor perdana. Tujuh nombor perdana. Sembilan bukan. Sebelas nombor perdana. Dan 13 nombor perdana. Ada berapa nombor perdana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kad nombor perdana. Jumlah semua sekali adalah 11. Jadi kebarangkalian bahawa kad nombor perdana dipilih adalah 6 per 11. 11. Mana dia? Ah, ini dia jawapannya. Maka jawapannya adalah B. 6 per 11. Sebuah kotak mengandungi 100 kad biru, 44 kad merah. Okey, nak senang kita tulis. Biru kita ada 100 kad. Merah, bagaimana merah lah. Merah kita ada 44 kad. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. Cari kebarangkalian kalian bahawa kad yang dipilih adalah kad merah. Kita tengok dulu jumlah kad. Jumlah kad semua sekali adalah 144. Kebarangkalian yang dipilih adalah kad merah. Merah ada 44. Jadi 44 per 144. Sama juga dengan 11 per 36. Ya, itu dia jawapannya. Jawapannya adalah C. 11 per 36. Dalam melontar sebiji dadu. Dadu lagi kan? Dadu ni senang kita fahamnya. Sebiji dadu yang tidak adil, Adam mendapati bahawa kebarangkalian mendapat nombor ganjil adalah 2 per 7. Dia dijangka untuk mendapat nombor ganjil adalah sebanyak 150 kali. Berapa kali dia kena lontar untuk dapat 150 kali nombor ganjil? Maksud dia tu mana ni? Maksudnya macam ni. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil adalah 2 per 7. Daripada berapa kali dia lontar. Okey. Hasil dia 150 kali itu adalah nombor ganjil. Jadi sini katakan kita gantikan sebagai X. Untuk berapa kali lontar. X sama dengan 150 kali 7 bahagi 2. Maksudnya 7 per 2 sini. Okey. Kita bawa ini ke sini. Jadi kita akan dapat berapa? 525 kali dia lontar. Mana dia? Okey, kita dapat jawapannya B, 525. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana sekumpulan 400 orang murid ke sekolah. Okey, budak-budak pergi ke sekolah, naik basikal, naik motosikal, naik kereta, naik bas. Okey, jumlah semua sekali adalah 400 orang. Ini jumlah. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Cari kebarangkalian bahawa murid itu pergi ke sekolah dengan kereta. Kita tengok bahagian kereta. Berapa? 80. Kalau kita tengok 80 yang naik kereta, maknanya 80 daripada jumlah semua kali adalah 400. Potong-potong, 8 kali 1, 8 kali 5. 1 per 5. Yang naik, kita tengok jawapan. Ya, jawapannya adalah C. 1 per 5.
Yang penting sekali, kita kena nilai, baca pelan-pelan, tengok berapa ruang sampel, kena tengok berapa kali muncul dan juga beberapa data yang diberikan. Harapnya semua boleh buat.